Enak banget bawa nanti. Kandang baru Untit nih. SNI enggak kandangnya, Bro? SNI dong. SNI ya. Pakai slat plastik. Jadi ini tuh kandang kekinian. Rata-rata ke kandang sekarang itu slatnya, alasnya itu udah pakai plastik ya, jadi kayak gini. Nah, ini memang desainnya bisa untuk kambing atau domba ya. Lah ya udah banyak sih. Udah banyak sih make. 80.000 kok selembar, Bib. Kuat ya? Kuat. Coba digitu-gitu. Oke lah, kuat lah, oke lah. Nah, ini kandangnya atapnya pakai galvalum. Gimana, Mas? Sama kosanmu bagus mana? Lebih bagus kosan ku lah. Bukan bagus ini? Enggak. Kayaknya bagus ini. Ini kelasnya kelas warung lesehan. Tambungan lesehan, lebih bagus ini. Bikin kafe? Bikin kafe lesehan lebih bagus ini. Bagaimana Bu Rahma, ini prospek untuk agribisnis enggak? Sangat-sangat, apalagi kalau punya saya sendiri. Mantap ya. Bak-bakan. Di samping kandang. Di selain. Slatnya 80.000. 80.000 satu biji. Satu lembar. Nah, ini segini. 80.000 nih. Mantap. Ini rencananya akan dijadikan lahan pastura kandang kita. Akan kita tanami rumput pakcong, odot, gajah, terus legum-leguminosaan ya. Silakan untuk distributor atau yang menjual rumput pakcong, rumput odot, silakan ditawarkan ke kami. Silakan komen saja, nanti kita kontak karena kita sedang butuh rumput pakcong terutama. Silakan kontak kami yang punya rumput pakcong.
mantap buat lahan hijauan nih guys. Mantap yuk pemandangannya. Thank you.